Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidum majid. Berhormat kita bersaudara yang hadir, semoga beliau dan keluarganya diberikan kesehatan dan untuk kita bapak ibu hadirin sekalian, semoga diberikan kesehatan dan keluarganya. Jamaah salat subuh dan insyaallah kita jalankan kalau ini yang saudara Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling pertama kita berikan rasa puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana bagian ini diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, yang alhamdulillah bisa masih dapat kesempatan untuk menangani kita untuk sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam kami panjatkan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Dan insyaallah semoga selalu istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah beliau sampai jauh akhir. Baik, seperti biasa pekan yang ketiga, alhamdulillah sekuriti kita Ahmad Piyatin akan mengeluarkan tema Sirah para sahabat. Semoga dengan kita beribu-ibu ini kita dapat mencontoh para sahabat-sahabat yang telah melaksanakan ibadah kelas. Baik, untuk menambah keberkahan kajian bagi ini, anak-anak ini kita berdapatkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu, kami berdapatkan kepada Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna binimatihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Wa qala aidan waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Zubayr innaka latuqatiluhu wa anta lahu zalim. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bapak-bapak rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita di dalam rumahnya yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu ketaatan kita kepadanya, salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh kita salat subuh yang bernilai ibadah di sisi Allah.
Kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilmi, dan mudah-mudahan juga thalabul ilmi yang kita lakukan ini benar-benar bernilai ibadah juga di sisi Allah, di mana ilmu-ilmu yang kita dapatkan, diskusi-diskusi yang kita lakukan, semuanya bermuara dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi kita lebih takut kepada Allah, menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut yang tetap istiqomah mengikuti sunnah dan jalannya hingga akhir zaman. Apun. Ikhwati iman rahimakumullah. Kembali kita mempelajari sirah sahabat, masih tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, tentang keseharian beliau sudah kita pelajari, kemudian tentang bagaimana beliau menemani Rasul menjadi pemuda pertama dari kalangan anak-anak yang masuk Islam, kemudian beranjak dewasa menjadi orang terakhir yang hijrah bersama Rasulullah, orang terakhir, benar-benar orang terakhir hijrah ke Madinah, menggantikan posisi Rasulullah di tempat tidur dulu. Rasulullah berangkat bersama Abu Bakar, baru setelah itu Ali berangkat jalan kaki. Kemarin kita sudah mempelajarinya ya. Hingga sampai Madinah, beliau capeknya luar biasa hingga tidak dapat memenuhi panggilan Rasul. Akhirnya Rasul yang menghampiri dia dan memeluknya. Kemudian bagaimana beliau membersamai Rasulullah di Madinah, menikahi kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah Zahra. Kemudian salah seorang yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat. Ya, ketika sahabat-sahabat yang lain, Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah berdiskusi dengan sangat hangatnya di Saqifah Bani Sa'idah, membicarakan suksesi siapa pengganti Rasulullah, Ali tidak ikut karena memandikan, atau bukan memandikan, apa namanya, ia sedang sibuk mengurusi jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membersamai Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman bin Affan. Ya, kesemuanya itu paling tidak membuat gugur semua anggapan bahwa Ali merasa tidak senang dengan terpilihnya ketiga sahabat utama sebelumnya itu. Beliau selalu menjadi penasehat terhadap Abu Bakar, terhadap Umar, terhadap Utsman gitu. Bahkan beberapa anak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bernama Umar, bernama Abu Bakar, gitu ya. Baik, kemudian kemarin juga kita sudah membahas tentang bagaimana Khalifah Ali, Ali menjadi khalifah gitu ya. Dimulai dengan huru hara, fitnah pertama yaitu terbunuhnya Utsman bin Affan. Kemudian semua hampir mayoritas itu, walaupun ada beberapa yang tidak menyetujui, tapi hampir mayoritas menginginkan Ali menjadi pengganti Utsman bin Affan. Ya, kemudian terpilihnya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang bagaimana Ali menjalankan roda pemerintahan. Sampai sebuah peristiwa yang akan kita bahas kembali pada saat ini, yaitu wafatil Jamal. Sebuah kisah yang memilukan tentang insiden unta. Ya. Apa itu insiden unta? Iya. Berhadapan-hadapannya Ali pasukan dengan sahabat-sahabatnya. Salah satunya ibunda kita, Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul. Tetapi yang mesti kita pahami sebelum kita membahas itu, bahwa ikhwati iman rahimakumullah,
keutamaan-keutamaan para sahabat ini tidak gugur karena perselisihan-perselisihan di antara mereka. Ya, Allah telah ridho terhadap mereka. Perselisihan-perselisihan itu menjelaskan kepada kita bahwa ini adalah kalangan atau jamaah manusia. Manusia, bukan jamaah malaikat yang punya salah juga. Para sahabat, bagaimanapun utamanya mereka, mereka tidak maksum. Mereka ada salah, ada perselisihan-perselisihan antara mereka. Maka mengangkat kebaikan-kebaikan mereka adalah lebih utama daripada membicarakan perselisihan-perselisihan mereka. Adapun pembahasan-pembahasan kita ini lebih pada titik berat sejarah. Kita melihat itu dari sisi sejarah bahwa ini pernah terjadi memang di dalam tubuh umat Islam. Ya. Seperti yang kita ketahui, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa asyaratu fil jannah, Abu Bakr fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talhah fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah. 10 orang ini dikenal dalam Islam sebagai asyaratul mubasyarah. 10 yang mendapat kabar gembira, asyaratul fil jannah. Secara gamblang, secara letter lux, Rasulullah menyebutkan 10 nama ini. Dan ketika masa kekhalifahan Ali, Abu Bakar sudah enggak ada, sudah wafat. Umar sudah wafat. Abdurrahman bin Auf wafat di masa kekhalifahan Utsman. Abu Ubaidah wafat di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Utsman sudah wafat, syahid. Sudah 5, tinggal 5 lagi. Ya, tinggal 5 lagi, masih ada. Ali, Zubair, Talhah. Ali, Zubair, Talhah nanti berhadapan-hadapan. Pasukan dengan pasukan, pedang dengan pedang. Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas memilih netral, tidak memihak pada siapa-siapa bersama Abdullah bin Umar nanti. 10 orang yang dijamin dikabarkan oleh Rasulullah SAW penghuni surga, tinggal 5 yang 3 saling berhadapan. Nanti berhadapan juga dengan ibunda Aisyah. Nanti berhadapan juga dengan Muawiyah. Ada lagi Amr bin As. Abu Musa al-Ash'ari. Masya Allah, saling berhadapan. Dan itulah manusia, ya, semua seperti kita. Maka salah satu hikmah dari sejarah ini, kita ambil yang baik-baiknya saja dari mereka. Dan apa-apa yang terjadi di antara mereka berupa perselisihan, silang pendapat, silang sengketa, kita jadikan ibrah untuk tidak kita ulangi lagi. Ya, baik. Ketika peristiwa Utsman terus berlanjut, bukan ketika peristiwa Utsman, peristiwa pembunuhan Utsman terus berlanjut dan menjadi bola salju, ketika itu musim haji. Ya, ibunda Aisyah sedang berhaji bersama Ummul Mukminin yang lain. Ada Hafsah, ada Ummu Salamah naik haji. Berhaji ke Mekah. Selesai, pulang ke Madinah. Sampai di tengah perjalanan sebelum sampai ke Madinah, dapat kabar Utsman syahid di tangan para bubut, di tangan para pemberontak. Kemudian datang juga Zubair dan Talhah mengabarkan hal yang sama. Setelah berbicara, berunding sebentar, kemudian mereka rombongan ini, rombongannya ada 100-200 ribuan orang. Di mana ada Bunda Aisyah di situ. Kemudian diputuskan kembali ke Mekah, tidak kembali ke Madinah.
kembali lagi ke Mekah, tidak ke Madinah. Di Mekah, Bunda Aisyah berpidato di balik tabir tentang kebaikan-kebaikan Utsman. Kemudian satu hal yang beliau inginkan, mencari pembunuh Utsman. Dan rombongan ini yang di mana Bunda Aisyah itu ada di situ menginginkan hal itu sebagai hal yang utama dan akan disampaikan kepada Ali, bahwa Ali harus memprioritaskan pembunuhan Utsman menjadi agenda utama dari pemerintahan Ali dan mencari pembunuhnya, ya, kisos. Itu hal utama. Ada Zubair bin Awam di situ, ada Talha bin Ubaidillah juga di situ, ada Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair. Kemudian setelah berpidato, maka makin banyak yang menjadi pengikut. Aisyah yang ngomong, radhiyallahu anha, istri Rasul, bundanya kita, ibunya kita, Ummul Mukminin, ibunya para mukminin. Maka ada rasa-rasa gimana gitu, getaran-getaran gimana dari penduduk Mekah. Dan ketika itu sahabat-sahabat utama juga sudah mulai banyak yang sudah enggak ada kan. Kemudian lebih banyak tabi'in. Orang-orang yang tidak pernah membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada hal-hal juga yang tidak seperti sekarang, berita-berita itu gampang dapat gitu. Kalau dulu kan tidak. Semua berita dikabarkan via lisan atau via surat yang biasnya apa namanya? Kemungkinan biasnya ditambah-tambahinnya atau dikurang-kuranginnya itu lebih besar. Sekarang aja kita juga masih gampang terprovokasi, walaupun kita bisa langsung cek and recheck. Kalau zaman dulu kan tidak. Ya ikhwati imam rahimahullah, sulit gitu. Adapun tabayun itu bisa dilakukan langsung dengan orangnya. Nah itulah yang diinginkan oleh Bunda Aisyah, Zubair, Talha, Abdullah bin Zubair di situ. Maka kemudian mereka memutuskan untuk pergi menemui Ali. Ya, jadi berangkat lagi nih. Jadi beberapa waktu atau beberapa saat kembali ke Madinah. Di tengah jalan juga terjadi mungkin diskusi-diskusi yang karenanya berubah lagi tujuan. Akhirnya rombongan tidak ke Madinah tapi ke Basrah, Irak. Ke Basrah. Ya. Masya Allah. Wallahu a'lam. Tetapi yang sudah pasti memang hal ini sudah disampaikan oleh Rasulullah. Nanti akan kita bahas tentang hadis-hadis yang menjadi nubuah, hadis-hadis yang menjadi hadis pengkabaran, bahkan pribadi terhadap Zubair, terhadap Ali, terhadap Talhah juga. Masya Allah. Ya. Baik, maka kemudian rombongan itu berubah haluan, berubah arah menjadi ke Basrah. Dan di Basrah mereka dari perjalanan menuju Basrah itu mendapat simpati lagi, kemudian gabung lagi beberapa golongan, gabung lagi beberapa orang, ini akhirnya mencapai puluhan ribu katanya. Berangkat ke Basrah. Ya. Karena memang Bunda Aisyah kan memang memiliki apa ya? Karisma lah. Bunda Ummul Mukminin, kemudian salah satu dari perawi hadis yang paling banyak di antara para istri-istri Nabi, Aisyah yang paling banyak merawikan hadis gitu. Kemudian secara bahasa juga dia lebih orator, lebih komunikatif gitu ya. Paling muda kan di antara istri-istri Nabi gitu. Nah, kemudian sampai di Basrah, Ali ketika itu lebih fokus kepada kemungkinan-kemungkinan yang dia anggap terjadi dari pihak Syam, Muawiyah. Karena Ali sampai saat itu belum mendapatkan baiat dari Muawiyah dengan alasan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ali harus menyelesaikan atau mengusut tuntas pembunuhan Utsman dulu, baru dapat baiat gitu ya.
Sementara Muawiyah juga sudah lama sebenarnya tidak di Madinah. Dia kan menjabat gubernur Syam itu dari masa pemerintahan Abu Bakar. Lebih faham Syam dibanding Madinah sebenarnya. Bahkan ketika kekisruhan Utsman pun, Muawiyah itu masih tetap ada di Syam. Ya. Kemudian Ali lebih fokus ke sana sebenarnya. Kemungkinan-kemungkinan itu masih bersurat-suratan dengan Muawiyah gitu ya. Karena Muawiyah pengikutnya lumayan banyak juga di sana. Salah satu keputusan yang diambil oleh Ali kan mengganti Muawiyah sebagai gubernur, gitu. Diganti Muawiyah itu. Tapi utusan yang membawa surat penggantian Muawiyah itu nggak sampai Syam, nggak sampai Syria, pulang lagi. Muawiyah nggak menolak, membantah untuk diganti. Maka kemudian Muawiyah tetap di Syam. Nah, ketika sedang fokus-fokusnya ke Syria, ke Syam gitu, kemudian dengar kabar seperti itu, ada Bunda Aisyah ke Basra dengan puluhan ribu pasukan bersenjata lengkap. Gitu. Maka kemudian Ali mengalihkan perhatiannya ke situ gitu, ke Basra. Gitu. Maka berangkatnya Ali ke Basra. Ali berangkat dengan pasukannya juga. Sama seperti Bunda Aisyah. Dari Madinah menuju Basra itu juga banyak golongan-golongan yang bersimpati dengan Ali. Gabung lagi. Dan beberapa orang yang gabung itu dalam sejarah tercatat adalah orang-orang yang dulu menjadi salah satu atau salah dua atau salah tiga dari orang-orang yang mengepung Khalifah Utsman. Gitu ya. Bahkan ada beberapa sejarah mencatat dalam buku gitu ya, buku karangan beberapa ulama yang mengatakan di situ ada Abdullah bin Sabah juga di pasukannya Ali. Tetapi itu simpang siur gitu ya. Jadi keberadaan Abdullah bin Sabah itu masih menjadi perdebatan. Tetapi yang pasti nanti ada sesuatu hal yang terjadi yang sepertinya memang sudah ada settingan seperti itu. Ada beberapa orang atau beberapa golongan atau kelompok yang tidak menginginkan adanya perdamaian antara Ali di satu pihak dan Aisyah radhiyallahu anha di pihak yang lain. Gitu ya. Nah, sampai Basra, sampai di Kufah. Jadi Ali bermarkas di Kufah. Kufah dan Basra sama-sama di Irak. Ya, sekarang Ali di Kufah, Bunda Aisyah di Basra. Terjadi beberapa dialog itu, walaupun ada beberapa lutupan-lutupan kecil. Jadi sebelum Ali datang, gubernur Basra itu melarang Aisyah datang ke Basra. Setelah berdialog itu, intinya mereka ingin menyampaikan tuntutan untuk Ali mengusut pembunuh Utsman atau gubernur. Gubernur ini gubernur yang dilantik oleh Ali, bukan gubernur yang dilantik oleh Utsman sebelumnya, tapi gubernur baru yang dilantik oleh Ali. Sebelum Ali datang ke Kufah, sudah terjadi bentrokan-bentrokan kecil antara pasukan gubernur Basra ini dengan pasukannya Aisyah. Ya. Yeah. Gubernur Basra itu Utsman bin Hunayf, gubernur Basra. Nanti beliau terbunuh di Wafatul Jamal ini, terbunuh di insiden Unta, di perang Unta. Terjadi bentrokan-bentrokan kecil antara pasukan gubernur Basra ini dengan pasukannya Aisyah dan Zubair dan Tolha di situ. Sampai di sebuah pertempuran yang besar, akhirnya mereka sepakat untuk berdamai. Baik. Mereka akhirnya berdamai. Sebelum Ali datang, mereka berdamai. Kemudian salah satu isi perjanjian itu adalah mereka mengakui Utsman bin Hunayf ini sebagai gubernur Basra, mengakui Ali sebagai khalifah, dan mereka, Bunda Aisyah, Zubair, Tolha dan pasukannya dibolehkan tinggal di Basra. Bunda Aisyah silakan mau tinggal di mana saja. Zubair
radhiyallahu ta'ala anhu boleh di mana saya tinggal. Talha, Abdullah bin Zubair. Sudah selesai kan? Mereka menunggu kedatangan Ali. Tetapi setiap ada perjanjian yang terjadi, enggak lama kemudian ada bentrokan lagi. Seperti ada yang memanaskan gitu. Seperti ada yang membakar api dalam sekam. Ada yang menyerang pasukannya Basra, gubernur Basra, ada juga yang menyerang pasukannya Aisyah radhiyallahu ta'ala. Ya, ada yang seperti itu, selalu seperti itu hingga sampai Ali datang, perang enggak selesai. Itu belum insiden Jamalnya ya, belum perang Jamalnya. Kemudian Ali datang, Ali mengundang pribadi Talha dan Zubair. Datang mereka berdua. Oleh Ali, Talha diingatkan dengan, saya mencatatnya ini luar biasa. Talha diingatkan oleh Ali, ya Talha. Talha itu sepupunya Aisyah. Sepupu dari pihak ibu. Ayahnya Aisyah Abu Bakar itu dengan ibunya Talha itu bersaudara, masih terhitung sepupu. Diingatkan oleh Ali, ya Talha. Dulu ada ayat surat Al-Ahzab ayat yang ke-50 tentang jilbab itu, tentang hijab. Salah satu kan ada beruntun tuh ya, berentetan tuh ayat 53 sampai 57 tentang hijab ya. Salah satunya tentang larangan membuka hijab, perintah untuk berhijab, terus kemudian larangan berbicara dengan umul mukminin kecuali dengan tabir, kemudian larangan menikahi janda-jandanya Rasulullah. Rasulullah jandanya tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Salah satu sebabnya ayat itu turun, ya, tafsir dari beberapa sebagian ulama tafsir itu, ketika Talha berada di rumah Aisyah berdua, ketika Rasulullah datang, ada Talha dan Aisyah. Talha sama Aisyah sepupuan, enggak ada hal apa-apa. Tetapi manusiawi enggak Rasulullah merasa apa ya, sesuatu gitu. Aisyah disuruh masuk, kemudian ngobrol mereka berdua. Talha merasa gak enak. Salah satu hal yang terungkap dari Talha sebagai bentuk kekecewaannya dia gitu ya, bahwa kenapa Rasulullah bertindak seperti itu sama aku gitu. Terus terucap, itu waktu itu belum turun perintah hijab. Nah kemudian ketika itu Rasulullah ngobrol sama Umar, maka Umar bilang, ya Rasulullah hijabilah istrimu gitu. Dia kan bicara sama siapa saja gitu. Hijabin gitu. Ada yang berniat baik urut sama istri-istrimu, ada juga yang berniat buruk. Hijabin gitu. Maka kemudian turunlah perintah hijab oleh Allah langsung. Kemudian perintah untuk para istri Nabi untuk tidak berbicara kepada orang lain kecuali dengan tabir. Dan perintah Allah gitu. Nah kemudian hal itulah yang membuat salah satu ungkapan Talha itu, nanti semisal Rasulullah wafat duluan, aku yang akan pertama menikahi Aisyah sebelum perintah larangan menikahi istri-istri Nabi itu. Maka kemudian turun larangan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kemudian membuat Talha itu merasa bersalah sekali, merasa berdosa sekali. Maka kemudian beliau itu berumrah haji, kemudian dalam rangka itu taubat gitu ya, telah menyakiti Rasulullah gitu. Kemudian pulang ingin minta maaf sama Rasulullah, tapi kemudian kita ketahui dalam sejarah Talha datang, Rasulullah sudah wafat ya. Nah kemudian itu Talha, maka diingatkan oleh Ali ketika pertemuan mereka bertiga, ya Talha, engkau ingat gak ayat itu gitu, itu ayat berkenaan dengan engkau. Sekarang engkau tinggalkan istrimu, engkau bawa istri Rasulullah ke situasi seperti ini. Tuhan dikituin sama. Engkau tinggalkan istrimu di rumah, tetapi engkau bawa istri Rasulullah ke keadaan seperti ini. Nangis tuh. Zubair sama Ali itu siapa?
Zubair itu sepupuan sama Ali dari pihak ibu. Ya. Ibunya Zubair itu sama bapaknya Ali kakak adik. Sama bapaknya Rasulullah juga kakak adik. Zubair bin Awam itu sepupuan Rasulullah, tapi dari pihak ibu. Ya, kalau dari Zubair itu sepupuan juga sama Rasulullah. Maka Rasulullah itu apa ya? Zubair itu sangat menjaga posisinya di sisi Rasulullah karena dia tahu dia sepupuan gitu. Maka kemudian Zubair diingatkan juga oleh Ali. Salah satu yang diingatkan oleh Ali adalah, ya Zubair, pernah kita bertiga sama Rasulullah dan Rasulullah bersabda bahwa nanti kalian akan berselisih. Kemudian Rasulullah bersabda seperti yang tadi saya bacakan di muka. Ya Zubair, innaka latuqatiluhu wa anta lahu zalim. Ya Zubair, sesungguhnya engkau akan memerangi Ali. Hu-nya di sini kembali kepada Ali. Latuqatiluhu. Engkau akan memeranginya. Wa anta lahu zalim. Dan engkau kepadanya berlaku zalim. Ingat Zubair, ingat Zubair. Nangis orang kata-kata itu ditujukan kepada Zubair langsung. Innaka, sesungguhnya engkau. Berarti kan Rasulullah ngomong langsung kepada Zubair. Ada Ali di situ. Bercucuran air mata Zubair. Ya Allah, seandainya aku tahu, ingat hadis itu, aku gak akan ngikut sampai sini. Berangkulan mereka bertiga. Selesai? Tidak. Seperti yang saya katakan tadi, selalu ada orang-orang yang sepertinya tidak menginginkan perdamaian. Maka kemudian Zubair setelah itu menghadap kepada Aisyah. Ya Aisyah, sepertinya aku berada di posisi yang salah, gitu. Dengan penuh penyesalan. Gitu. Ya? Nurani, ku bilang ini salah, kata Zubair. Kemudian Zubair mengasingkan diri keluar dari persengketaan itu. Tetapi kemudian didapati Zubair telah terbunuh. Ya? Di dalam sejarah, ia dibunuh oleh seseorang bernama Amr bin Zurmus. Yang kata Ali, neraka. Amr bin Zurmus neraka. Karena aku pernah mendengar bahwa pembunuh Ibnu Safiyyah adalah penghuni neraka. Ibnu Safiyyah itu, Safiyyah itu ibunya Zubair. Rasulullah sendiri yang bilang. Rasulullah bilang itu kan ketika masih hidup. Dan belum terjadi hal-hal yang kayak gitu. Para sahabat semua masih hidup. Rasulullah sudah menyampaikan itu. Pembunuhnya Ibnu Safiyyah masuk neraka. Pembunuhnya Zubair. Maka dikatakan seperti itu. Sedihnya luar biasa. Dia lihat pedangnya Zubair. Ini pedang yang sama-sama dulu besar. Menemani Rasulullah. Sekarang dibunuh dia Zubair. Wafat Zubair. Talha pun begitu. Talha pun sama. Talha pun sama. Terbunuh juga. Maka kemudian dari asharatul mubasyarah, dari 10 orang yang mendapatkan kabar gembira itu, sudah tambah 2 lagi yang syahid. Zubair wafat, Talha wafat. Tinggal Ali, Sa'ad dan Sa'id, ya. Maka kemudian pasukan Aisyah tetap sepertinya sudah akan selesai gitu ya, akan berdamai dengan wafatnya Talha dan Zubair. Tetapi ternyata tidak, masih terus aja ada yang ketika waktu Ali masih melihat ada insiden-insiden kecil, bentrokan-bentrokan kecil, Ali
berkata begini sama pasukannya, saksikanlah, jangan sampai ada yang membidik dengan panah, jangan sampai ada yang melemparkan tombak, jangan sampai ada yang menebaskan pedang, berilah maaf. Tapi terus saja ada yang melempar tombak, ada yang melemparkan panah, terus seperti itu ada saja, tanpa diketahui siapa. Akhirnya semua merasa ketika pasukan Ali mendapatkan serangan, mereka merasa itu dari pasukannya Bunda Aisyah. Tapi ketika Bunda Aisyah pasukannya mendapatkan serangan, maka teruslah mereka juga menyangka itu dari pasukannya Ali radhiyallahu taala. Sampai berkata seperti itu Ali, tahan, tahan gitu. Sampai akhirnya terus berkelanjutan itu serangan panah tombak gitu pasukan Ali. Sampai kemudian Ali ini yang pertama kali menancapkan Quran di tombak itu Ali, pasukan Ali. Pasukan Ali itu sampai pasukan Ali bilang, tancapkan Quran di tombak sebagai bentuk permintaan untuk tahkim, berunding dengan hukum Allah. Maka Ali memerintahkan salah satu orang muda pasukannya untuk keluar tenda untuk membawa Al-Quran yang di apa namanya di atas tombak sebagai bentuk permintaan. Permintaan diskusi, permintaan berunding. Maka kemudian pas ketika mereka dia keluar, tiba-tiba anak panah. Anak panah sudah membunuhnya. Tergeletak tuh anak muda. Sampai Abdullah bin Abu Bakar. Tahu ya Abdullah bin Abu Bakar? Anak dari Abu Bakar. Salah satu yang dituduh menjadi pembunuh Utsman, tapi tidak terbukti itu. Dia menjadi salah satu pasukan Ali. Sampai dia bilang, ya khalifah, ya amirul mu'minin, sampai kapan nih kita terus bersabar nih? Ya, mereka terus menghujani kita. Izinkan kami menghadapi mereka atau kita pulang balik. Kalau kita gak mau meneladani peperangan ini, ya kita balik. Karena saking banyaknya hujanan panah dan tombak gitu pasukan mereka. Ayo balik. Tapi kemudian kan ada pikiran-pikiran lain juga. Mereka khalifah yang sakit, pasukan yang sakit. Bagaimana nanti sejarah mencatat jika mereka keluar gitu dari perang itu, sementara pasukannya itu merasa menang, pasukan musuhnya merasa menang. Maka kemudian dihadapi oleh, maka terjadilah waqatil jamal. Perang unta, insiden itu. Maka terjadilah perang unta. Dan pertempuran itu berkecamuk dengan hebatnya puluhan ribu. Tapi kemudian kemenangan berada di sisi Ali. Sampai kan ada Bunda Aisyah di situ kan? Sampai kemudian Abdullah bin Zubair yang menggantikan ayahnya di pihak pasukan Aisyah itu menaikkan Bunda Aisyah ke atas unta yang diberi apa sedekup apa tuh kayak model tenda di atas unta itu, tenda dari kulit dinaikkan ke unta, maju ke dalam medan perang. Wallahu a'lam bagaimana bisa seperti itu gitu ya, apa yang terjadi di dalam pikirannya para sahabat yang berseberangan itu. Menghadirkan Bunda Aisyah dalam medan peperangan gitu. Maka kemudian Abdullah bin Abu Bakar mendapatkan perintah untuk menderumkan unta untuk menderumkan unta itu, mengalahkan tuh unta agar bisa ya, Aisyah diambil gitu, Aisyah dipegang. Maka kemudian Abdullah bin Abu Bakar yang notabene adalah adik dari Aisyah menjalankan perintah itu ditemani beberapa pasukan. Kemudian ditebaslah kaki depan unta itu hingga akhirnya unta itu jatuh dan kemudian Aisyah dibawa oleh adiknya Abdullah bin Abu Bakar dengan sedekupnya dibawa ke Ali. Kemudian Ali dengan penuh hormat, penuh emosi, ada enggak? Ya, ada lah manusiawi ya. Ada lah manusia Ali.
Kemudian Ali dengan penuh hormat menyampaikan salam kepada Bunda Aisyah, "Assalamu alayki ya Ummul Mukminin." Salam untuk engkau wahai bunda orang-orang beriman. Tiba dijawab oleh Aisyah, "Assalamu alaikum Amirul Mukminin." Aisyah menyebut Ali pun Amirul Mukminin sebagai bentuk pengakuan. "Semoga Allah mengampuni engkau," kata Ali. "Begitupun engkau ya Ali." Maka kemudian mulai itu reda, pertempuran selesai. Pertempuran selesai karena Aisyah sudah berada di jaminannya Ali. Maka kemudian setelah itu pun penguburan pasukan-pasukan yang syahid itu dalam satu lubang. Ali enggak melihat pasukan musuh atau pasukan dia, dijadikan satu. Dikuburkan dengan bajunya langsung, kuburkan, salatin sama Ali semua sebagai bentuk penghormatan gitu. Luar biasa Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian penyesalan lah yang terjadi gitu. Bunda Aisyah pun mengatakan, "Ya anak-anakku," jadi setelah itu Bunda Aisyah tinggal dulu beberapa saat, beberapa hari di Basra, menempati salah satu rumah tokoh di sana di Basra itu beberapa hari, hingga akhirnya Aisyah pulang ke Madinah, dipulangkan dengan dijaga oleh adiknya Abdullah bin Abu Bakar dan beberapa pasukan, serta Ali memerintahkan beberapa wanita terlatih untuk menjaga Bunda Aisyah. Ketika pulang, Bunda Aisyah mengatakan seperti itu di depan kerumunan orang-orang gitu. Di balik tabir beliau berpidato, "Jangan mendendam, jangan saling menyalahkan. Sesungguhnya perselisihanku dengan Ali tidak lebih dari perselisihan antara seorang ibu dengan anak menantunya. Perselisihanku tidak lebih seperti perselisihan antara ibu dengan anak menantunya." Ali kan menantunya, suaminya Fatimah Az-Zahra, anak Rasulullah. Ya. Jadi memang awalnya kan memang ingin menekankan kepada Ali, kelompok pasukan yang berada di sisi Bunda Aisyah itu ingin menekankan kepada Ali untuk menjadikan pembunuhan Utsman ini menjadi prioritas penyelidikan gitu, prioritas di pemerintahan Ali. Awalnya kan hanya itu gitu. Tapi berkembang, ada lagi orang yang datang, ada lagi orang yang membumbui cerita, ada lagi orang-orang yang memberikan hasutan-hasutan, hingga berkembang seperti itu. Nanti Muawiyah jauh lebih itu, jauh lebih dahsyat lagi. Jadi ikhwat iman rahimakumullah, salah satu hikmah yang mungkin bisa kita ambil dari peristiwa Jamal ini adalah bagaimana peluang-peluang itu hadir pelan-pelan. Peluang-peluang itu hadir pelan-pelan dan tidak kita sadari. Maka pentingnya menjaga keikhlasan kan itu. Keikhlasan itu di awal, di tengah, sampai di akhir. Kadang-kadang keikhlasan berubah ketika di tengah-tengah gitu. Ada hal-hal, ada peluang-peluang. Nanti di peristiwa perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah terlihat sekali gitu adanya peluang-peluang yang datang belakangan. Ya, Muawiyah pun sama awalnya dengan Bunda Aisyah ingin menekankan kepada Ali agar menjadi prioritas tuh pembunuhan Utsman. Sementara Ali kan pekerjaan rumahnya banyak, menata ekonomi juga, presiden kan dia, khalifah, menata ekonomi, politik, keamanan, dia semua gitu. Pemerintahnya Ali bukan Syam saja, bukan Madinah saja, tapi seluruh jazirah-jazirah yang sudah menjadi Islam, yang sudah masuk Islam. Banyak gitu. Dan Ali mengatakan, "Itu akan aku urus gitu. Aku akan laksanakan." Salah satu buktinya kan dipanggil semua orang yang berhubungan atau berkaitan dengan kejadian pembunuhan Utsman. Ali memanggil Abdullah bin Abu Bakar yang dituduhkan. Ali memanggil Naila. Naila itu istrinya Utsman ketika peristiwa pembantaian itu. Naila sendiri bilang, "Aku nggak mengenali gitu, aku nggak mengenali banyak orang di situ." Kan rata-rata yang datang ke rumah Utsman adalah orang dari Mesir, orang dari banyak gitu, bukan dari orang Madinah. Nggak kenal. Tapi yang dia mengenali Abdullah bin Abu Bakar memang. Ada Abdullah bin Abu Bakar. Tapi aku melihat Abdullah bin Abu Bakar itu keluar sebelum peristiwa pembunuhan Utsman. Ya, padahal memang ikhwati rahimakumullah,
Salah satu hal yang mesti kita cermati itu daripada apa yang saya sampaikan tadi tentang peluang-peluang, Aisyah, Zubair, Tolha, ketika masa pemerintahan Utsman pun dia menjadi kritikus yang paling pedas terhadap Utsman. Bahkan Tolha, Tolha kan waktu peristiwa pembunuhan, iya, Tolha itu menjadi salah satu yang dituduh karena pedasnya dia mengkritisi pemerintah ketika masa pemerintahan Utsman. Tapi kemudian, ya saya bilang tadi, peluang-peluang itu datangnya belakangan. Kemudian dia menjadi orang yang pertama yang menginginkan pengusutan itu. Zubair juga sama. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, kita tidak dalam kerangka untuk memperlihatkan keburukan-keburukan di antara mereka itu. Masing-masing pasti memiliki pandangan dan sudut pandang. Tetapi yang menjadi hikmah bagi kita, ibro bagi kita, hati-hati dengan peluang itu. Makanya kan Bang Napi suka bilang begitu, jahatan itu bisa timbul karena peluang. Maka waspadalah, gitu ya. Itu berkembang. Nanti di perang Siffin itu lebih dahsyat lagi. Nanti akan kita bahas. Baik, kemudian selesailah peran Jamal itu. Kemudian Bunda Aisyah kembali ke Madinah dengan membawa penyesalan yang dalam. Seandainya aku mati saja, kata Bunda Aisyah 20 tahun sebelum kejadian ini. Ali sama menyesalnya, kayak gitu juga sama. Peperangan muslim dengan muslim, sahabat dengan sahabat. Ya Allah alam biswab. Ikhwati imam rahimakumullah. Baik, kemudian setelah perang Jamal, kemudian Ali mengambil keputusan untuk memindahkan ibu kota. Sama kayak kita ya, pindah ibu kota ya. Tapi alasan Ali jelas waktu itu, pindah ibu kota ke Kufah. Salah satu alasan Ali, ya memang insiden-insiden itu. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu tidak menginginkan kejadian seperti Utsman terjadi di Madinah. Karena Madinah itu kota suci. Ali tidak ingin memotori kesucian Madinah, maka kemudian beliau memindahkan ibu kota ke Kufah. Maka semenjak itu pemerintahan tersentral di Kufah. Maksudnya pemerintahan dijalankan oleh Khalifah Ali di Kufah. Baik, wa Fatimah rahimahullah alam bisawab. Mudah-mudahan bisa menjadi penambah wawasan kita. Sekali lagi, kemuliaan-kemuliaan orang-orang ini sudah Allah katakan, sudah Rasulullah katakan langsung tentang Tolha, tentang Zubair, tentang Ali, tentang Abu Baidah, tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, tentang Abu Musa, dan semuanya sudah diterangkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jauh lebih baik menjadi pemikiran kita, ya. Adapun insiden-insiden kecil di antara mereka, perselisihan-perselisihan di antara mereka, itu adalah perselisihan-perselisihan yang manusiawi yang tidak menutup kemuliaan-kemuliaan mereka, ya. Ikhwati marhamakumullah, cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dan bisa melanjutkan sampai kisah perang Siffin, sampai nanti terbunuhnya Ali. Wallahu a'lam bishawab. Aku lu qouli hadza, summa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya.